Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, masyarakat dan rakyat Aceh yang saya cintai. Rapat pleno Komisi Independen Pemilihan yang menetapkan hasil pemilihan umum di Aceh sudah selesai dan alhamdulillah sudah tuntas dengan tanpa masalah yang berarti. Saya Nova Iriansyah, pelaksana tugas Gubernur Aceh, mengucapkan selamat atas selesainya rapat pleno tersebut, disertai dengan penghargaan ucapan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, kepada Komisi Independen Pemilihan, dan semua masyarakat, rakyat, dan termasuk kontestan pemilihan umum yang sudah mendukung suksesnya pemilihan umum di Aceh. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Aceh berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan jujur dan adil, dengan damai. Selanjutnya kita mendoakan dan mendukung sepenuhnya proses penetapan hasil pemilihan umum sampai dengan tanggal 22 Mei yang akan datang secara nasional, dan kita harapkan semua berlangsung dengan jujur, adil, dan damai. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Aceh untuk tidak melakukan dan tidak ikut-ikut melakukan gerakan yang inkonstitusional. Perdamaian jauh lebih berharga. Mari kita sama-sama merekatkan kembali silaturahim dan persahabatan. Mari kita sama-sama merapatkan barisan. Kita bangun negeri ini dengan semua kekuatan. Dan sekali lagi, penghargaan dan rasa cinta saya kepada masyarakat Aceh yang sudah menjalankan hak konstitusionalnya dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.